banyak dan emang masih tentang JKT48 gitu loh. Masih ya Kak, udah kamu siapa kakak, ya Allah, ya ampun, aku belum berapa menit lagi. Ya ampun, terima kasih, gemes banget dah tawar sama kastil langsung, aku baru ngomong kayak gitu kak, udah makasih banyak. Kayak jadi apa gue gini. Aduh. Ya ampun. Aku ini showroomnya bakal bener-bener bentar banget ya. Maksudnya emang pengen sebelum jam 12 udah gitu. Dan aku juga pengen memperbanyak tweet aku dulu sebenarnya. Jadi nanti aku kalau mau apa namanya, pause dulu showroomnya, terus aku ngeliat dulu gitu kalau ada ide. Kak Udang, thank you banget kak, ya ampun, aku senang sekali. Jadi gimana hari ini, udah nangis berapa ember kalian? Makasih udah ngeremehin hari ini. Makasih udah nonton special graduation show aku. Lagunya berkesan banget. Emang kelihatan banget gitu ya, otak aku tuh sangat idealis, sangat nekat, sangat ribet, sangat bener-bener memikirkan gimana ya konsepnya gitu. Dari ratusan lagu JKT48 milih segitu aja tuh udah aduh pusing gitu ya, tapi akhirnya terasa dengan baik. Apalagi part yang paling bikin deg-degan itu adalah ganti baju yang unit song gitu. Aku tuh emang nekat awalnya, aku bilang aku mau unit song. Aku suka membawakan banyak unit song karena menurut aku unit song itu adalah lagu dimana justru lebih kelihatan kan karakter sebagai member itu seperti apa. Nah, memang aku pengen banyakin unit song, cuma aku pikir kalau misalnya unit songnya itu tapi pakai baju lain tuh agak kurang gimana gitu. Terus aku kayaknya aku harus memperlihatkan skill ganti baju cepatku deh gitu kan. Jadi akhirnya begitu. Tapi semalam pas jajar tuh sebenarnya masih kacau banget, ganti baju tuh gak keburu semua lagu bahkan. Cuma tadi berhasil, terus aku kayak wow, kenapa bisa berhasil, keren banget ini. Ini ada gift lagi, wow banyak banget. Aduh dong, so Karai Mustang, thank you so much. Kak Vanmel, Kak Alfian, RKJ, Kak Alfi, Kak Fadil, Kak Namira, Kak Ara Morigano, Kak Rahul, Kak Indah, Miki Miki, Mikir Novel 77, Kak Fadil Mulyarno. Wah, aku mau ngetik dulu 2348 ya. Tolong ingetin, nanti aku nge-lag bentar terus aku nge-tweet. Gue ponakan mewek. Iya, makannya gue di sini. Lagi toilet, cuy. Suaranya berat banget, iya apa sih, kayaknya masih serak-serak karena memang hektik banget. Bagus loh show-nya, thank you. Aku tuh udah deg-degan banget, aduh konsepnya aku takut garing gimana, tapi ternyata banyak banget yang merespon dengan baik konsep yang sudah saya pikirkan bersama staff, juga brainstorming bareng. Untung staffnya juga nurutin kenekatan aku gitu. Udah nge-tweet 2348. Soalnya
cuma punya satu HP. Aduh, ngomongin apa ya, cuma bisa bilang makasih sih sebenarnya. Kalau malam ini masih berasa banget, pokoknya masih berasa banget deh, masih idol gitu. Entah besok akan kayak gimana, mention aku akan kayak gimana, isinya tweet aku akan kayak gimana. Tapi thank you, aku ya lega sih bisa mengambil langkah baru seperti itu. Karena udah dikik baru, dikik grup member belum. Sebenarnya masih banyak chat-chat yang belum aku balas juga, karena aduh hektik sekali hari ini gitu. Ah, seperti itu deh. Makasih udah siapin waktu buat SR. Iya. Ah, ada kastil dari sampein ih ke Calvin. Ya Allah. Ih, baik banget sih ini orang-orang. Aduh, tampar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, pensiun dengan tenang. Sumpah ini sebelum jam 12, gue harus riain dulu nih semuanya ya. Apa ya? Judulnya Panen Tower Terakhir. Asik. Kamu dong, thank you banget, lo udah ngasih kastil Tower 4. Cuy, kamu ketawa doang. Aduh, astagfirullah. Kak Udang, kita tuh udah kenalan belum sih? Please, please perkenalkan diri lo. Lo siapa? Lo siapa? Kak Calvin juga thank you banget. Sumpah sih. Ini kalau, aduh, ini akun gue kapan mati? Udah tadi pas tuh shoot, ntar kau udang tuh shoot. Aduh, lu siapa? Lu siapa? Ya Allah. KLFM, thank you. RN18, thank you. RF, thank you. Q, Kak Bentus, Kak WDJP, Yudi Almira, Maya, Elisander Fitri, PTRC, Kamang Ahmed, Pawang Petan. Gak lupa, maksudnya kan tadi two shot itu kan tidak memperkenalkan nama, dan lo juga namanya Udang, nama aslinya siapa? Bukan aku lupa, ngerti gak sih? Kalau lu pakai nama asli gue paham, woi. Bentar. Ini mau ngasih lagi gak nih sebelum saya screenshot nih, sebelum jam 12 nih. Dia tuh pada apa sih tujuannya sebenarnya? Kalau lo tuh shoot, kenapa lo gak kasih aja langsung gue kasih rekening gue kak ke lo. Aduh, gak bercanda. Bener. Enggak, bener ada yang mau lagi enggak, ada yang mau niat lagi enggak nih sebelum berapa nih gue kasih waktu deh 2 menit deh. Yang kelihatan aja nih. Ah, disco
Disco. Siapa karena Idra, oh my god, karena Idra, thank you. Ke Christian Afrika Etriko, oh, ini gift barunya tuh ini ya, membeku. Ceritanya membeku karena selama tinggal, karena tinggal aku jadi kalian beku gitu. Aduh, takut ke skip gue ya, Kak Rahul, Kak Denny Firmansyah, Kak Yogi, Kak Raya Mustang. Oh, karena aku graduate, kamu kasih akunya bunga aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Agil, thank you bunganya. Kayak, aduh. Katau 2 jam, thank you ya, Zach. Kelas berat SR hari ini. Ya, kapan lagi gak sih? Tapi kalau misalnya aku melanjutkan akun showroom aku, gimana? Nanya pendapat aja. Baby sir. Biki ya, selanjut tetap akun ini gak tahu ya. Cuma maksudnya insya Allah nih akunnya. Akun enggak, kalaupun mau bikin pengennya bikinnya yang bintangnya juga kalau bisa. Kalau akun kecambah ya ntar gitu. Guys, konten kamu bagus soalnya ya, thank you. Jangan berhenti live showroom pokoknya. Oke. Okay. Ya udah asal, aduh, kalau udah ngasih aku bunga lagi banyak banget. Please DM, please aja DM, dia DM lagi penuh. Apa ya lu ngaku lu siapa, Kak? Atau apa ciri-ciri pakai baju apa tadi atau apa ngomong apa atau lo ngedepak pembatas itu? Nah ya, gue mau screenshot dulu nih. Moria dulu, Moria. Bentar ya, nge-lag. Nge-lag bentar, 30 detik aku ngetir. Oke, okay, udah ketit kan ya? Tinggal beberapa detik lagi saat menjadi idol. Oh my god, oh my god. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah meramaikan showroom aku selama jadi idol. Aku akan end di jam 12 tepat. Enggak ding, jam 12 aku akan berganti mode kali ya. Aduh, tahan dong, tahan. Oh my god, this is so fun. Raya Mustang, thank you. Ke Ferdian 15, ke Argi, ke Pangeran Cesara, 1JKT48, ke Alvian, ke Trize, ke Raden. Semuanya thank you so much, Kak. Ke artis-artis apa yang jualan es, Kak Kevin, gue tahu 07, Kak. Caca, aduh, thank you so much deh pokoknya ini ya. Oke. Okay. Ini udah jadi baby biasa. Aku baby Cesara Anadila. Gimana sih? Enggak. Jadi, astaga, udah dong. Jadi manusia biasa bentar. Halo Mbak Bibi. Oke, Jiko baru dulu ya. Jiko barunya apa? Um.
Aduh, apa ya? Apa aku gak bisa mikir. Ya udah, panggil aku Tete Baby, Kak Baby, Ci Baby, apalah terserah kalian pokoknya. Ya, aku sudah bukan idol lagi, sudah bukan orang yang tampil di atas panggung JKT48 lagi. Sudah bukan baby yang bisa punya sesi video call setiap bulan. Sudah bukan baby yang seperti sebelum inilah. Kita sudah menjadi baby yang baru. Aduh, ini game-nya masih banyak banget. Sumpah gue bersyukur juga sih ada showroom terakhir ini. Aduh Allah, ngakak sumpah demi Allah. Ya Allah. Oh iya, sudah lepas dari aturan anti cinta ya. Sudah boleh di list aja apa namanya nama zodiak, sifat, umur, domisili, kalau berhubungan tuh maunya serius apa cari-cari santai dulu, udah bisa di list nanti mention aja nanti mungkin dulu kan aku pakai project Selasa Baby. Sekarang proyeknya adalah cari jodoh baby, oke? Okay? Ya kan? HP live. HP Xiaomi. Cuma Xiaomi. Oh iya. Ini kalian harus aminin, kalian harus banget ngomong amin, harus banget ngomong amin karena aku bermimpi bercita-cita ingin jadi brand ambasadornya tolak amin. Aduh ya Allah. Siapapun yang kerja di tolak angin atau punya link tolak angin, bilang baby itu paling cocok jadi brand ambassador ya. Karena lo gue butuhin setiap hari kapanpun. Aduh ngakak beda. Ya Allah. Aduh sumpah ini parang KBC lagi. Apa sih ngakak beda. Sumpah kalian menyenangkan sekali sih jadi manusia. Dari kali kami segi. Thank you Kakanda. Bocah gue. Aduh suaraku kayak kodok. Gimana? Papi biru. Aduh. Apa ya? Terus mau jadi brand ambasadornya ini juga. Apa yang selalu aku pakai tiap hari ya? Koyo. Tapi aku pakainya koyo Jepang. Oh, brand ambassador. Gue masih belum ikhlas gitu ya sebut merek tuh. Gue takutnya kebanyakan sebut merek. Ini panen towernya kagak cair ntar. Ha ha ha.
Aduh. Brand ambassador tempat pijet, boleh 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 boleh. Atlet kagak ada yang ngasih gue voucher, nah bener-bener lu gue kodein. Kalian tuh suka nanya kan butuhnya apa, udah gue kodein kagak dikasih, bingung gue. Nah udah gue kalau lewat terlalu lama dari jam 12 takut kaget cair beneran nih. Lalu bayar minyak kayu putih. Aduh, apa yang aku rame bang. Udah, aku mau pamitan. Aku mau pamitan, serius ya. Aku mau pamitan, terima kasih banyak yang udah ngasih gift. Terutama, terutama banget ini adalah kakak udang. Thank you banget lu, gue baru ngomong 2 menit langsung dikasih tower sama kastil. Semoga tadi fotonya berkesan juga, foto t-shirt kita lo simpen. Bebas sekarang lo mau datengin gue, enggak, jangan datengin juga, pipi ngaco. Nanti kalau ketemu gue lo bisa bilang nih gue tuh kakak udang dari showroom gitu. Karo Mustak, ada Dung Sompel, Kak Alvin, Kak Naidra, Kak Miki Miki, Kak Raden, Kak Ayu, Kevin Gautama, Kak Triko, Kak Fikri Novel, dan Kak Yogi ya podiumnya. Makasih ya semuanya, semoga selama jadi member, selama showroom bisa menghibur kalian ya. Ya, pokoknya thank you so much. Area thank you. Ya semuanya deh thank you. Kalau gue bacain semuanya tuh kayak, ya gimana ya. Dadah. Dadah, selamat tidur. Maaf ya kalau cuma sebentar. Cuma aku gak nyangka banget dapet giftnya sebanyak ini. Baik banget kalian tuh, parah. Dadah. Dadah. Saya mau dadah di diskoin lagi. It's the real. Bye 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 bye. See you the next journey. Thank you so much. Thank you so much. Dadah. Aku mau bersih tidur, istirahat. Doakan encok aku tidak kumat besok ya. Itu idol banget. Ulang. Enggak usah pakai kiss bye apa sih, Beb. Dadah. Dah, tidur.